Lemadeg Barat sesuai dengan kegiatan kami laksanakan, yaitu seperti apa yang sudah tadi ditayangkan. Kami dari pagi sudah melaksanakan lomba-lomba, yaitu antara SD
SMP Sekutruno, dan tentunya kami antar desa. Nah, sudah tayangkan tadi, yaitu lomba-lomba kami, yaitu berupa ulat kakat, ulat langsah, dan segala kegiatan itu sudah mencerminkan bahwa kami di Sulawesi Barat secara otomatis sudah mengajarkan yang namanya Bali. Karena kami dengan Desa Pekraman melaksanakan pasraman, nah ini sebagai bukti bahwa kami, masyarakat kami, terutama anak-anak kami, sudah melaksanakan yang namanya kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan Desa Pekraman. Nah, lanjut, kami dari jam 2 siang melaksanakan parade budaya itu kesenian. Nah, kami sudah menampilkan dari jam 2 sudah hampir kami menampilkan sekitar 13 tarian dan nanti dilanjutkan lagi. Dan tentunya kami berharap kegiatan kesenian seperti ini dapat kami nanti tetap laksanakan dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan perlu disampaikan kepada semua hadirin bahwa program HUT Kota kita sekarang tidak terfokus kepada satu kecamatan saja seperti dulu. Jadi kita turun sekarang ke semua kecamatan. Dan tadi Pak Eke Dana tanya, ibu datang gak ke Selbar? Saya bilang saya tidak akan pernah absen untuk HUT Kota, pasti hadir. Kalau urusan rakyat itu nomor satu, urusan yang lain bulah nomor dua. Oh, saya yang punya program, masa saya gak hadir? Kan aneh ya. Karena momen ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bertemu masyarakat, ketemu rakyat ya. Mungkin banyak rakyat yang pengen ketemu bupatinya, jadi ini momen yang sangat bagus. Saya selalu sempatkan, jadi kemarin segera saya balik ke Bali, padahal acara masih banyak. Saya bilang, ditunda dulu nanti to be continue ya, pertemuan yang lain. Rakyat saya udah nunggu di Selbar, saya bilang gitu loh. Karena apa? Karena buat saya dipilih oleh rakyat, jadi saya harus kembali kepada rakyat. Dan di hari yang baik ini saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada masyarakat Sulawesi Barat. Karena apa? Kemarin Pilkada juga Eka Jaya menang di sini, luar biasa, tepuk tangan dulu. Dan ini adalah amanah yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan pembangunan di Tabanan. Dan kembali juga saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini pula, saya mengajak masyarakat, mari kita bersama-sama membangun Tabanan ini. Mari kita bersama-sama bangga terhadap Tabanan ini. Karena baik buruknya Tabanan adalah milik kita. Kesuksesan Tabanan pun adalah milik kita semua. Dan tidak mungkin saya bisa membangun tanpa uluran tangan paran partisipatif masyarakat kita untuk ikut bersama-sama membuat yang terbaik. Nah, oleh karena itu saya harapkan semua tetap bersatu, ada apa-apa komunikasi, koordinasi, ya. Jadi jangan diem saja, karena tadi juga saya lihat banyak UMKM, BUMDES kita juga bagus-bagus. Kalau belum bagus harus dikomunikasikan agar bisa lebih baik tampilannya, packagingnya ya. Banyak tadi saya lihat yang belum sempurna. Nah, ini kan ada perindustrian juga di bawah Pak Sekda, tolong Pak Asisten dipantau untuk BUMDES kita di Selbar supaya lebih maju, lebih sukses. Kalau ada pameran diikut sertakan, apalagi ada ekonomi kreatif ke pengrajin kita tadi dari batok kelapa ya. Itu bagus sekali, apalagi sekarang ada program Jokowi yaitu ekonomi kreatif. Itu harus kita kembangkan, harus kita dorong. Karena kalau tidak kita yang mendorong, mereka tidak akan pernah muncul. Ini merupakan seni budaya yang harus dikenalkan oleh generasi muda kita. Karena dengan budayalah bangsa kita ini dikenal, ya, dengan budaya. Jadi saya harapkan ke depan seni budaya selalu ditampilkan untuk kemajuan bangsa kita, terutama generasi-generasi muda. Baik, itu saja dari saya dan selamat hari ulang tahun dan mari kita bangun Tabanan menuju Tabanan yang serasi, sejahtera, aman dan berprestasi. Dan mari kita sambung komunikasi dan koordinasinya, jangan sampai pernah terputus. Tunggu, 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 mau, iya, hati, senang, pikiran, tunggu, tunggu.